Setelah lama tambang emas Gunung Botak ditutup pada 2015 lalu, pemerintah Kabupaten Buru kini mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat regulasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Buru Ramli Umasugi usai membuka acara HMI di Aula Kantor Bupati kemarin. Bupati mendesak agar pemerintah pusat dapat turun langsung untuk meninjau fakta lokasi tambang agar secepatnya dapat dikeluarkan regulasi melalui Kementerian SDM, Lingkungan Hidup dan Mabes untuk dapat segera melakukan peninjauan. Bupati mengaku dalam waktu dekat pemerintah pusat akan mendatangi lokasi tambang di Kabupaten Buru, sehingga pengelolaan hasil tambang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berjalan secara baik. Mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian SDM untuk datang berkunjung ke Buru itu bukan mau tutup, datang berkunjung ke Buru untuk lihat fakta yang sebenarnya supaya cepat diberikan regulasi segera untuk pembinaan. Supaya masyarakat mengelola juga dengan aman, daerah juga bisa mendapatkan kontribusi paling tidak royalti dari hasil olahan itu. Kalau tidak mau ambil dengan dasar apa? Ya, untuk prosesnya sejauh ini sudah sampai di mana, Pak? Ini janjikan bahwa dalam minggu ini mereka akan datang ke Buru untuk langsung meninjau, mapping lihat kondisi tulang, ambil apa membuat evaluasi dan kesimpulan model aturan bagaimana. Yang datang dari mana, Pak? Dari SDM, LH dan Mabes. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah, Moluka TV.